Rempah-rempahnya jadi duit bisa kan, ya kan? Kita bernapas aja tutorial pertama juga kan. Jadi semua platform itu kan tidak mencakup cuma satu negara atau daerah. Dia sebelum dia, jadi setiap open dari 5, 10, 15, 25, 30, 100, 200, sampai tambah 1 juta, 2 juta. Yang mantap. Konten apa yang gue tahu, gue pakai. Gue analisis itu, gue tapi gak pernah takut sama siapanya. Gue gak pernah takut gue tempat-tempat itu. Jadi mas saya ini dari Bogor. Bogor. Seorang konten kreator. Oke. Jadi yang mau di sharing ke sini segala macam tentang. Ya ini sih tentang program banyak nih. Apa ya namanya lamparan atau pemuda-pemuda yang kerjaan ini masih kesel lu rebahan gitu. Rebahan banyak banyak banget kan. Kenapa nggak dicoba, kan banyak sekarang sosmed-sosmed yang menjual, bisa menghasilkan uang. Bisa kan mereka jadi tidur tuh bisa jadi content creator loh. Oh gitu? Ada satu video di YouTube tuh, tidur tuh jam-jam. Ada? Itu jam-jam siap. Videoin sama dia. Video kian? Jadi duit kan? Jadi duit. Yeah, iya betul. Oh jadi intinya sih, maksudnya kan di background content creator. Betul. Intinya di content creator ini banyak banget potensi yang bisa dikembangkan ya? Betul, banyak banget. Apapun yang sekecil apapun itu dikembangkan. Daripada? Ya daripada tidur. Enggak ngapa-ngapain. Ngapain tidur, rebahan. Ya, rebahannya jadi duit bisa kan. Ya, kan? Kita bernapas aja tutorial pertama juga. Sama, di YouTube ada tutorial bernapas. Itu pioknya rame loh. Cari sendiri lah tutorial bernapas di TikTok. Gue pernah lihat juga bahkan nih, Mas Yaya nih. Pemandangan di desa gitu. Nah lah. Iya, kita... Sekarang gini ya, videoin hujan turun. Nah itulah dia. Bisa jadi duit ya? Jadi itu ngawarin hujan loh. Tutorial yang mau terlama, itu jadi duit semua. Sekarang tuh di dunia sosmed tuh semua bisa jadi duit. Sekarang kan banyak platformnya kayak Facebook, kayak YouTube, kayak TikTok, Instagram, Quiz, banyak lah. Pokoknya Bigo yang suka ini banyak lah. Mangalok, banyak ya. Yang link-link buana tuh. Jadi ini teman-teman ya, ini dari awal aja nih, udah banyak poinnya nih. Jadi konten kreator itu, dunia tentang konten kreator itu bisa menghasilkan kan? Tuh, bisa menghasilkan banyak buat banyaknya apa? Mau ngapain aja, yang penting punya kreativitas. Ya, lu mau lulus SD juga, apapun enggak tuh. Jadi yang masih bisa, atau mungkin nggak ada, kita bebasan nggak ada. Jadi konten kreator harus S1, S2 nggak ada, kan bebas. Ya, jadi pokoknya nggak ada batasan yang lewat sana, SB atau apa. Jadi lu anak muda yang di luar sana, atau orang tua yang di luar sana yang bingung, gue nggak kerja, ngelamar ke sana-sini nggak ada. Kayak gue dulu ngelamar ke sana-sini nggak ada, keseluruhan nggak ada, nggak bisa kerja. Ya kan, gue coba lah, platform banyak, gue berpikir kenapa nggak coba. Dan gue ngelekat. Mereka aku bingung, gue udah coba usaha ini itu ya udah gini kan, lu coba lah gue beli PC, gue coba buat live streaming, gue bikin buat konten gak awalnya nekat ya, mental sih intinya dari situ, ya sih ya, alhamdulillah besar ini saya ajak lah gitu kan ya, hasilan dari hasil ya lumayan ya oh, ya, nah, alhamdulillah itu kembali lagi ke kerja masing-masing cuma kalau kita gak import, kita akan tahu loh mas, oke, mas saya lanjut nih ya mas saya kan konten kreator yang tadi bilang kan konten kreator ini platformnya banyak tuh YouTube tuh Instagram TikTok tuh Reels banyak tuh Facebook yang suka jualan boleh gitu. Jualan online lah ya gitu yang kedua kita bikin konten-konten yang unik yang beda dari yang lain banyak yang nonton viewnya rame akhirnya dapat endorse ya. Oh ya endorse ya okay. Yang ketiga kita main di live streaming yang gue lakuin sekarang live streaming di game kayak gitu. Itu dapatnya dari gift, dari Valeria, Donet, seperti itu. Dan itu pasti Mas Yaya sekarang udah lumayan kan ya? Alhamdulillah. Tapi kan sebelumnya, historinya, sebelum sampai sekarang ini ada. Iya dong, ada. Satu nggak? Berdarah-darahnya kan? Bisa nggak diceritain ke kita? Gimana awalnya, download awal, oh, iya. Ceritanya apakah pengen dikira? Itu ceritanya tragis semua, itu emang... Kok tragis? Tragis.
Jadi itu ceritanya tuh awal mula tuh gue tuh orangnya sama lah seperti banyak orang anak muda yang udah capek dari kerja ditolak di sana sini. Susah mas cari kerja. Ya, minimal menguasai 4 elemen. Bahkan banyak lah pokoknya. Lulusan harus standar S14 metro ya, menguasai elemen, bisa mengangkat besi, menguasai masa dan datang gitu kan. Wah, harap tuh punya. Akhirnya dari ketulisan gitu. Lulusan kan saya menemukan karena kenapa ya nggak? Dan coba ini kan sekarang udah punya global. Di sosmed itu di semua platform itu kan nggak mencakup cuma satu negara atau daerah, dia seluruh dunia. Jadi orang luar daerah kita, orang luar negeri itu bisa nonton. Jadi sampai target kita tuh udah seluruh dunia. Iya. Jadi mungkin penghasilannya udah bisa lebih dapat ya dan gitu. Nah, dan saya mulai, kenapa nggak coba ya? Saya lihat, dia mau usaha ini, mau usaha itu, sama aja. Dari kerja lama aja dia lebih ditolak. Kenapa kamu nggak bisa? Kamu pernah bisa elemen air pun bisa elemen itu. Jadi oke pak, bapak terima. Iya oke. Jadi saya mencoba menggunakan elemen listrik aja. Nah saya beli PC komputer. Beli PC ya. Saya coba live streaming awal-awal. Ya saya 3 bulan pertama itu wah gila. Berat pengorbanan itu sulit banget. Action berkeksplen. Gimana sih? Penontonnya itu cuma 1-2. Rasa 2 juga penunjang gue 4-5. Awal mulai 1 sampai 3 bulan itu live streaming. Yang nonton satu teman gua. Nah, mending kita nonton komen yang kan diam aja. Gua kayak ngobrol sama patung ya. Kan? Kadang dia ngilang ya. Ngilang. Kadang ngobrol nggak nyambung. Ngobrol apa ya? Akhirnya kan itu ujian nih seseorang gua. Ada yang lama-lama maju banyak. 3 bulan setelahnya itu penonton udah mulai naik 100. Ya, persen dari 5, 10, 15, 25, 30, sampai 100, 200, sempat ambil 1 kita, 2 kita. Yang nonton? Ya, nonton kan. Ya seperti itu akhirnya 3 bulan ke atas tuh udah ada pemain jualan, ada penghasilannya setelah 3 bulan. Anggap aja 3 bulan awal tuh kita ibaratnya apa ya? Iya. Training ya. Ujian mental ya. Ya enggak punya mental tuh tentang pelet pasti gitu. Drop-nya. Ya karena yang namanya tentang pelet nih 1-2. 1-2-3 nanti hilang. Ya. Jadi 1 lagi gitu. Karena apa? Yang nonton enggak bisa. Benar scroll. Makanya komunikasi itu pantas pikir gue nalar. Pas ada yang masuk lu aja cuma, bro, pemotongan aja. Sehat bro. Kalau dia nyaut kan akhirnya tuh ada interaksi ngobrol sama lama. Jadi betan, saya aja manggil share tetangganya, temennya, gurunya, semuanya. Kumpul akhirnya kan, menyimpah lalu gitu. Live streamingnya tentang apa mas? Kan ada tentang game. Oh tentang game, ya. Tentang yang makannya yang kores pedas gitu. Kan itu tuh dibilang yang kan banyak tiba-tiba. Dari satu contoh ya, live streaming aja dan buat ini kan percabangnya banyak. Live streaming dia, ngaji lumpur, ngaji segala macam tuh banyak. Apa kegiatan ya live streaming tidur pun menghasilkan uang. Itu ada live streaming. Jadi pas lagi tidur namanya interaktif. Interaktif. Jadi bisa aku lagi tidur tapi bikin suatu kalau orang ada yang ngerti apa, lu dibangunin kayak suara pengit gitu, aneh-aneh lah tuh. Dibangunin. Jadi dia ganggu, penonton tuh ganggu si bosnya untuk tidur. Makanya semua tuh bisa bercabang, asal ada kemauan ini ya. Ada kemauan. Dan disitu ya kita, disitu paling berkaya punya penghasilan penting. Mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia, akhirnya pada maju, ya kan. Karena sudah, platformnya juga saingannya pun enggak. Walau sebanyak apapun bos, tapi kalau seluruh dunia yang nonton nih kan, sama aja nggak ada, iya. Tetap dapat pasti pasarnya. Anda aja ya, mas ya. Anda aja karena kan yang penting sih koinnya mungkin yang penting mindset ya, cara berpikirnya terulat, ada kreativitas nggak apa masukin ya kan. Jadi hasil punya dari yang lain itu tetap yang penting sih komitmen dari awal terus konsisten jangan pernah berhenti tetap. Kalau nggak punya PC gimana mas? Kayak masalah apa yang oh, ya. Modalnya? Modal dengkul. Modal dengkul ya? Gini lah, kayak kita tidak nyambang yang gue tadi kan. Lu modal dengkul, lu kan punya PC. Tapi lu modal dengkul. HP ya? Ya minimal HP lah. Punya HP yang enggak? Minimal punya lah. Ya pameranya agak besar aja lah ya. Yang agak sudah selesai gitu. Ada. Lalu, berarti tuh lu punya, oh gue punya mental. Gue bingung ada PC. Tapi gue punya handphone sejujurnya ya. Gue live streaming bisa menghasilkan konten apa yang gue pakai. Gue analisis itu. Gue tapi gak pernah takut loh sama siapanya. Gue gak pernah takut loh ke tempat-tempat itu. Iya. Lu live streaming horror. Horror lagi. Bisa angin, gajah-gajah. Kan gue gak punya malu nih.
gue berani berbuat apa aja, tapi asal di ini ya, di luar nalar dan nggak berbahaya. Rasional nggak? Ya lu bisa. Ya kayak dance, jogging. Itu menghibur audiens yang nonton. Karena kesenangan audiens itu kan berbeda-beda. Dia senang positif orang, oh iya lu lucu. Oh lu berani tantangan lu berani challenge kayak gini. Udah kayak gitu. Oh, tapi ya kalau yang ekstrim sekarang yang kemarin viral yang mandi lumpur itu, tapi menurut itu terlalu berbahaya karena kasihan ya. Dan sekarang memang musimnya kering hujan. Agak susah nih dengan gue. Cuaca tidak mendukung. Yeah. Banyak sebenarnya. Jadi ngikutin kayak gue ada salah satu konten maraton ini, kayak dia punya skill basket. Basket. Kayak bagus tuh olahraga. Dia jadi dia cuma muterin bola basket. Oh. Jadi kalau ada yang gitu soalnya bunga, ya bola. Kalau gift-nya nambah, misalnya kayak yang 100 poin atau 50 poin atau 30 poin, bukan murah. Apa? Dan kayak seng, muterin atau kayak apa ember, kayak gini tuh. Kadang dia berani yang misalnya masuk paus, dia muterin gas LNG gitu. Gas LNG ya, muterin. Karena ya, dia udah keterampilan dia, tapi bisa dia LKG. Akhirnya si penonton senang dan sekalipun ya si Osha penyedot, tapi emang serius justru di situ ya justru itu, tapi emang penyedot cuma nggak apa-apa nggak ya, cuma dia emang ada dia bayarnya mungkin tinggi di 20.000 koin, 2.000 koin paus itu kan lumayan. Paus emang berapa mas kalau di Rusia? Kalau New Gaps kita sekarang plus 80.000-an. 180.000-an itu paus. Cuma lo ya cuma modal just out tidur muterin ya agak penyedot dikit-sedikit. Kenapa apa lagi? Dia bendol dikit ya 180.000 buat ke dokter, buat muri salep. Cuma gue yang langsung jenis sih. Kalau dapat 3 paus aja kan? Karena itu benar. Ya bendol 3 biji ya gak apa-apa lah. Udah gokil ya. Ya. Gue sih kayaknya mau mas bendol dikit dong. Kan dapat 500.000. Ya kan? Iya. Dan itu tuh penontonnya tuh nggak habis-habis guys. Jadi tahun misalnya satu orang hari ini cita, besok tuh ada lagi si Jen, ada si Jen ini tamat keselangnya tuh dia semangat orang ini tuh malah paksa betul dari beda-beda dia senang coba lah buat si Jen, lama tuh nggak LPG lu tuh tadi dia kena satu lagi seperti itu. Karena di luar sana itu banyak banget orang yang liburan ya. Tuh. Karena media ini sudah ngeliatan far west. Itu karena semoga kita mundara. Jadi ada simbiosis mutualisme ya. Si ini dapat hit, penonton. Nah, itu kebahagiaan. Negara juga untung mengurangi pengangguran. Betul banget. Nah, itu pengangguran buat teman-teman nih. Ya. Mungkin ada orang sedikit yang nganggur. Ayolah gitu ya. Ayolah. Para pengangguran dan para... Enggak, bukan pengangguran ya. Para... dari kerja pejuang media yang belum menemukan yang sering ditolak di sana sini ya bagi tetangga ya itu nih mungkin rasa malah jadi ngedon naik metal kalian tempat itu banyak sosmed yang menghasilkan kalian gali apa yang bisa gue lakuin nih kita nembong punya bakat apa skill apa ya lu jadi sini di situ bikin konten atau di live streamingnya ya walau yang mungkin kalau kredit luar itu sih ya, dalam sehari mulai sih bener, kamu bisa orang ya. Siapa yang minimal paling maksimal 3 bulan lah. 3 bulan pertama akhirnya mendapatkan mungkin proses ya. Kalau ada proses tetap juga bisa. Dari proses itu ada nggak sebuah proses yang ekstrim gitu maksudnya yang mau yang bikin pernah down nggak dan banyak. Jadi pas di bulan kelima itu pas lagi bagus lagi naik. Ada namanya di Twitter, sign my pen, itu kayak apa ya, kayak luar biasa lah ya, jangan hiburan lah, hiburan atau entertain yang itu, ada saingan loh. Iya, ada yang gak suka lah. Oh, ada. Yang sama-sama content creator, tapi dia yang mungkin punya hati yang kurang baik, gak suka. Iya, sulit yang report, hampir gak apapun gue itu ke-report. Oh, ke-report. Nah, dan itu posisi gue udah mau, lagi posisi mau nikah, gue udah pusing. Kedon, semua karena gue gitu ya. Emang efeknya apa kalau di-report itu? Dipen lagi ya, dipen lah. Ini lu gak bisa live streaming. Gak bisa live streaming. Akun ada. Akun ada. Tapi gak bisa. Di upload video bisa. Oh, live streaming udah ada. Gak ada. Gak bisa. Kalau boleh tahu di dipen ada berapa? Tinggal sekali. Baru, gak sekali. Sampai subuh juga sampai 8 lah. 7-8. Jadi bikin 7-8 itu akun. Saya bikin lagi. Terus dari bawah lagi. Baru naik. Dendap lagi. Ada yang karena dia masih apa. Masih ngata yang itu. Orangnya masih gak suka. Akhirnya sampai di titik saya tuh di bulan 8 itu. Bulan 8. Akhirnya
bikin akun baru lagi, SM9 itu ya. SM9 itu. Sudah itu alhamdulillah, seorang kayaknya udah tobat. Apa yang kalian ya? Yang orang mentalnya banyak itu kan udah gua report. Akhirnya saya bisa lah disitu, akhirnya berhasil. Nggak tanpa gangguan, kalau ada, masih ada. Cuma gangguan gaibnya itu nggak terlalu berat. Ya. Peringatan-peringatan, ya paling cuma di bandar 3 hari, seminggu pengalaman, ada angin. Ya dari situ udah mulai naik lagi, ya target penghasilan tiap harinya difungkatin lagi. Karena kita kan nggak mungkin target tapi ya cuma segini. Kita making spin terus. Karena kita pemula, kita tetap harus terus menaikkan target arah skin kita lah ya. Kita lagi dinaikin lagi. Sampai suatu saat saya pernah juga nge-pro, karena saya ditawari ke usaha juga. Oh. Ya salah satu teman, keluarga lah ya. Keluarga. Cuma di situ saya fokus, saya tinggalin sebulan. Sempat itu ya? Tinggalin, ya. Sebulan saya tuh usaha itu, ternyata saya usaha itu pun gagal. Gagal. Susah, sulit saya, juga. Akhirnya sebulan itu saya nggak ada penghasilan dong, karena saya tidak lancar studying. Sampai akhirnya, ya istri saya sampai jual talung lah ya. Ada saat itu? Ya, di Pakuan itu saya siwang lagi akhirnya dari awal. Orang lagi. Alhamdulillahnya orang baiknya ada lagi. Dan rezekinya nambah lagi di situ orang baik.